فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ. Lalu Allah SWT menjadikan 7 langit dalam 2 hari. Ha, tadi kan 4 hari bumi, langit. Jadi biasalah kalau kita nak buat rumah, ha, dia punya lantai dia dulu, lepas tu baru dia punya bumbung dia. Ha, langit ini macam bumbung lah. Jadi Allah cipta langit 2 hari. 2 hari wa huwa fi kulli sama'in amraha, dan kami perintahkan. Di sini kalau dalam masyarakat, kami wahyukan, kami wahyukan, kami beritahu mereka, tiap-tiap langit tu ada dia punya kerja dia. Apa dia? Langit, apa ada di langit? Ha? Apa? Hujan. Hujan. Itu di awan. Matahari. Langit tu matahari. Matahari bekerja setiap hari, tuan. Bila matahari tak bekerja? Setiap hari bekerja. Ada off day matahari, kerja dia. Kita is not off day, ni matahari, ada off day pun. Hari-hari kerja, semenjak dia dicipta sampai sekarang tak fail dia, ha? Dia dapat ni, ha? dia akan terbit. Matahari, bulan, bintang-bintang, semualah. Semua Allah SWT, semua ikut perintah Allah SWT. Pada kita lah, pada kita nampak macam tak sengaja je, macam benda ni tak ada, tak ada. Itu semua kan, dah kalkulat Allah betul-betul kalkulat, kira pun kira ada betul. Wazayyana, dan di langit Allah kata wazayyana sama'ad dunya, dan kami hiasi langit itu bimasabiha, dengan apa? Bintang, dengan bintang-bintang yang bersinar gemilang. Saya bila tengok ayat ni, saya teringat ini. Ini datang tadi, diorang hiasi. Hiasi dengan apa? Bintang. Dengan lampu. Ha. Bintang kan ada lampu. Ha. Ha. Perhiasan yang paling cantik sekali adalah lampu. Ha. Ha. Lampu. Ha. Dekat air raya dan itu semua dengan lampu-lampu. Jadi first time dia masuk, push. Tak pasang bintang. Ha. Mana? Hias apa yang tak cantik? Hias semua cantik, berhias. Jadi Allah SWT hiasi. Kita tak nampak lah sini bintang, tak nampak. Nak pergi ke masjid, cik ni datang ke masjid kan, kena homestay, cik berhubungi syif kita lah, kena homestay di laut punya je, jangan main. Tengok bintang dia, first time saya pergi masjid, ya Allah, saya tengok. Rupanya aku macam tak pernah tengok bintang. Punya lah banyak bintang. Tak nampak pun. Cahaya bintang pula pasal. Ha, baru-baru nampak bintang. Betul Pak Johor. Tengok-tengok macam bintang-bintang. Oh, betul, nampak cantik lah. Orang Arab dia nak tengok apa tuan-tuan. Dia pun ada TV pada waktu ni lah. Waktu ni. Dia nak tengok apa. Keluar rumah nak tengok apa, gelap semua. Tak ada apa-apa. Jom, yang kita, bukan yang kita ada. Jadi dia tengok apa? Bintang lah. Lepas itu dia boleh recognize bintang apa, bintang ini. Hari-hari dia tengok, ha? Bintang itu past time dia, ha? Masa lapang mereka adalah lihat bintang. Jadi Allah cakap, memang kami bintang ni diciptakan untuk perhiasan dia. Bintang punya besar, kita cakap bintang yang terbesar saintis jumpa macam ini. Compare dengan matahari, matahari ini kecil dia, bintang dia macam ini. Bayangkan matahari, matahari dengan bumi je ke? Matahari gini, bumi kecil. Bintang besar, matahari kena kecil. Bumi dot aja. Kita, yang cakap lah. Itu pun nak berlagak, tak nak tahu kepada Allah SWT. Bintang ni besar-besar, tuan. Million, sangat banyak sekali bintang. Allah cipta benda itu semua untuk hiasan aja. Hiasan, tak ada apa ni. Tak ada harga punya lah. Kita cakap, siapa nak berhias letak apa ni, emas di sini ada nak letak emas, tulisan ni semua dalam emas ada, mana ada kan, tulisan berapa sen aja kan, tak ada letak emas kan, emas mahal. Jadi Allah cipta bintang ni sebagai perhiasan, wahifzah, dan memelihara langit itu, memelihara daripada setan-setan. Hackers-hackers ni banyak ni. Dulu hackers dia nak cari informasi kan. Dia pergi ke kaki-kaki langit. Dia tak boleh naik langit. Setan ni dia tak boleh tembus. Tak boleh tembus naik langit.
Semenjak bapa dia kena keluar daripada langit, malau dia daripada langit, dia main tempat kaki-kaki langit, dia nak dengar percakapan malaikat. Bila malaikat cakap aja, malaikat nanti cakap lah, dia beritahu Allah gini, apa yang akan terjadi. Malaikat dah dapat, macam hari kiamat, malaikat dah tahu kan, kalau dah diwahyukan hari kiamat ni, apa ni, rahsia. Tapi kalau dah diberitahu bila hari kiamat tu, malaikat dah tahu. Dan dia, mungkin tempat situ dah jadi, langit tu dah jadi hari kiamat. Dia jauh kan, dia datang. Jadi, setan-setan ni yang dengar. Setan ni dia nak tangkap berita, apa malaikat percakapan malaikat ni. Dia sampai, setan dapat, dia sampaikan kepada siapa? Kepada siapa? Faham. Ini macam ada pengalaman aja ni. Dia sampai kan, Tuk dukun. Bomoh lah boleh cakap ni semua. Dia akan terjadi gini, akan terjadi gini. Berita tu kadang satu je betul kata Nabi, tapi dia tambah 100 tibunya bohong. Dia tambah fake news lah. Fake news itu setan lah. Dia yang sebarkan berita palsu. Jadi hexal. Bintang dia akan tembak. Macam mana tak tahulah. Ada yang cakap dengan tak bintang, dengan ini semua kita tak tahu. Tapi percikan daripada bintang tu, dia akan kena setan-setan ni. Zalika taqdirul azizil alim. Itulah takdir. Takdir apa? Ketentuan. Takdir Al-Aziz yang maha berkuasa. Siapa yang boleh mengatur alam yang besar macam ini? Allah sahaja yang maha berkuasa. Dengan matahari dia lah, dengan langit dia, dengan bumi dia. Kita nak. Manusia apa sumbangan dia? Apa sumbangan manusia terhadap nak apa yang cakap? Nak menjaga bumi. Manusia boleh menjaga bumi. Ada banyak kita nak jaga panas lah, kita nak jaga ni, nak jaga apa kan? Bolehlah buat apa-apa sikit, tapi memang tak ada kuasa pun. Hujan kalau turun 24 jam, apa kuasa kita ada? Sekarang ni Amerika, negara yang kita angkat buat kita sama. Agung-agung kan tau, kalau pemimpin kita bukan Amerika tu macam siapa yang hebat lah, begini lah. Sekarang dia, Amerika kena teruk, blackout tau. Dia punya blackout bukan macam kita, tak ada api air ni semua, bukan macam kita berapa jam. Seminggu, dua minggu, macam mana orang nak hidup? Izzat dia, teruk sekarang. Itu pun dia tak boleh handle. Amerika sekarang ni dia ada. Teruk sekali mereka sekarang. Jadi dia tak berkuasa, apalagi dia nak jaga alam ni, nak jaga bumi, nak jaga langit pula, nak jaga langit kita nak jaga apa? Ini yang boleh jaga Allah Subhanahu Taala Al-Aziz, yang maha perkasa, yang maha kuasa, Al-Alim. Dan Allah Subhanahu, biasanya orang yang aziz, berkuasa, kuat ini semua, tapi tak alim. Alim tak pandai. Biasalah ahli-ahli universiti, buat ini semua, boleh ini semua. Tapi dia sudah di ilmu, awak sudah di ilmu, tak ada. Ada orang yang berilmu tapi kuasa tak ada, tak kuat, tak ini semua. Tapi ilmu tinggi, PhD lah apa ini semua, tapi tak ada kuasa. Kalau Allah SWT dua-dua, ialah yang maha berkuasa, kuasa kuat, gagah, dan dia dengan maha mengetahui, Al-Alim. Al-Alim ni satu nama. Apa saja tentang alam ni dalam pengetahuan Allah SWT. Allah tak perlu orang nak beritahu dengan Allah SWT macam mana nak urus alam ni, apa-apa berita, sekecil-kecilnya berita pun apa Allah tak tahu. Diri kita, Allah tahu tak? Niat kita, Allah tahu tak? Kita sekarang tengah cakap dalam hati ni, Allah tahu. Saya jaga ya tuan-tuan yang cakap tentang saya. Bagi warning kan, bukan saya tahu, Allah tahu. Simpan dulu. Isipan, kalau ada tu cakap isipan, stop. Allah tahu, kita biasalah, saya duduk. Hari Senin, saya tak ada kuliah. Hari Senin off day, saya pun duduklah kuliah dapat. Sekarang Masjid Daing, dia punya masjid. Dah tak, Kota Iskandar, Masjid Daing, Abdul Rahman.
Dia dah pindah rumah, dia masih lain. Kena pula Allah Akbar. Apa ni? Qadi datang pula. Dia pula berceramah. Hati saya pun cakap-cakap. Betul tak? Macam tuan-tuan sekarang kan bercakap-cakap kan hati saya. Aku tak nak duduk lah ceramah ni. Jadi kita dengan ceramah pun hati bercakap juga. Hati bukan itu komen banyak. Tak komen lah, tak dapat apa ni ustaz ni cakap gini apa. Apa ni? Tapi hati ni okey juga ceramah macam gini saya cakap kan. Okey juga padahal dan suka ceramah ni gini. Saya nak tiru dia punya cara dia berceramah lah. Relax dia. Biasalah orang-orang yang apa ni berjaga dengan jabatan agama orang-orang itu semua. Dia punya ceramah dia. Dia punya ceramah tak macam gitulah. Nak tengking sana, tengking sini. Marah sana, marah sini. Rasa je datang. Tak ada kerja, relax-relax. Menerusin je tak boleh. Kita tukar ni untuk dia ambil ayat-ayat gini. Tapi nak ayat macam gini, ayat tegas kita nak ceramah dia. Quran tak boleh tuan-tuan, kita kena ikut ayat Quran. Kalau ayat tegas, kita tegas. Kita tak boleh nak ubah-ubah dia punya tone dia, intonasi ayat ni. Dia ada keras, ada yang lembut, ada yang sedap. Tapi di sini Allah cakap inilah takdir yang ketentuan Allah SWT. InsyaAllah ta'ala kita tengok pada sikap mereka ni. Bila dah diberitahu kuasa Allah SWT dan sebagai tunduk matahari, apa ni, dia langit, bumi semua ini manusia yang apa ni, degil betul, sedegil-degil manusia. Dia cakap langit dengan bumi tunduk kepada Allah SWT, manusia ni apa? Kita cakap mereka berpaling pula. Mereka berpaling yang manusia macam degil macam gini nak kena apa? Nak kena bagi dia punya dia punya amaran dia pun keras juga tuan-tuan. Apakah amaran yang keras tu tuan-tuan? Minggu depan insya-Allah kita sambung insya-Allah. Jangan lupa tuan-tuan datang minggu depan insya-Allah. Tengok amaran yang keras betul. Dalam lepas ni kita tengok ini memang untuk orang degil ni jangan bagi can. Benar-benar ancam mereka dengan amalan yang keras. Wallahu a'lam bishawab. Aku lupa dia kata astaghfirullah wa atubu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.